Allah, dulu ada sahabat itu mengeluh ke Rasulullah, ya Rasulullah, uripku kok ngene wae to, kok dapat musibah, kok susah, kok sulit. Kata Rasulullah, kowe ora ngrungokne pas aku khutbah ning masjid, kata Rasulullah. Padahal yang lain-lainnya itu hidupnya tentram, bahagia, tanpa masalah, kok sampean tok iki lho sahabat. Halo. Ternyata turu wong edan diceramahi. Tong ngantuk. Sama iki sahabat. Sahabat. Sahabate tuli di mana? Sahabat, ini lo sahabat. Kowe tak kasih resep doanya dan zikirnya para malaikat. Belum para sahabat. Kurun sahabat ini kita durian bakar ya Pak. Kurun sahabat, wes kowe tak tangi ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah ping 100. Gak oleh kurang, gak oleh lebih. Halo. Sampun ora iki, kok tangi turu bengi, tangi jam 1, jam 2, jam 3, jam 8, bangkong. Maca tasbihnya, istighfarnya para malaikat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Kata Rasulullah, tek kowe ajeg rutin istiqomah maca iki, maka ning Gusti Allah digrojok rezekine kaya udan. Jajalan kaya apa bengi dijajal. Ping 100. Ajeg tiap hari. Meskipun head gak apa-apa diwaca tiap hari. Petang kulo dina wis gak percaya dalan ngono aku sampean gawa gula mek beras ya. Lancar tenan iki kowe, tenan. Bahkan sampean akan dicintai oleh Allah. Man aksara dikrullah kata Allah. Ahabbahu wa ta'ala. Gusti Allah iku rumong men kalih wong sing ngakeh-ngakehno dzikir marang Allah. Cinta banget. Misalnya nek pengen dicintai Allah, man aksara dikrullah, akeh-akeh maca maca dzikir, la ilaha illallah, maca istighfar, maca selawat. Ja'ala lahu min kulli dhaikin makhraja. Sampai nek gelem maca istighfar, maca dzikir ning Gusti Allah, maka ning Gusti Allah dihilangkan dari gejala segala kesulitan. Sampai dari kesulitan bahwa dosa gak mateng-mateng utawa sapine gak gede-gede, gak kuru wae. Maca no iki istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Langsung lemu, nek sapine gak lemu wong sing lemu. Ya tenan iki. Wa min kulli hammin faraja. Sama nek rajin maca istighfar, sing sedih-sedih wae, sing omah duwe masalah apa wae sampe maca istighfar. Sebab iki omah kuwi gak disapu kok kotor. Padha mbek hati, padha mbek menungso, tek gak gelem maca istighfar maka dosanya semakin banyak. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, tidak bisa lepas dengan dosa. Maka jenengan perbanyaklah baca istighfar. Wa min kulli hammin faraja. Nek wis rutin ajeng maca istighfar ning Gusti Allah akan diberi kegembiraan. Sing gelisah-gelisah iku malah seneng. Mbah kok bingung to, Mbah? Napa oh, Mbah sipot patah hati. Enggak nemu koyo nene kacang patah hati. Padahal cinta itu bukan karena, tapi walaupun. Ngeling-ngelingan. Tadi pada cinta karena itu berarti gak cinta ya, dusta. Walaupun jelek, walaupun pokoknya dia itu tetap cinta, walaupun tua, walaupun salah tetap cinta, bukan karena. Ngeling-ngeling. Tadi cinta itu walaupun bukan karena. Sampai nek rajin maca mau dzikirnya para malaikat, tasbihnya para malaikat, maka jenengan akan diberi warzaqahu min haitsu la yahtasib, dikei rezeki yang tak disangka-sangka. Nggih,
Amin. Karena rezekinya manusia itu yang paling besar yaitu keinginan atau karep, bahasa Jawane karep. Manungsa nek gak duwe karep bahaya. Wis mangan gak nafsu. Jalan gak nafsu. Mula rezeki karep itu penting. Karep sholat, karep ibadah, karep mangan bakso, pentole di gua duwe tok sing dimangan. Diminum. Karep. Ya, jadi ini rezeki karep itu penting. Meskipun sehatnya kaya apa teh mboten gak ada karep. Gak bisa. Lan jarene iki jarene Mbah kula teh ngomong le, you mau you pasti bisa. Kuwi. You mau you pasti bisa. Nek jaman gelem ana keinginan pasti akan bisa. Masalah lama dan tidaknya itu kan tergantung. Jadi aja sampe ngomong aku gak bisa. Karena ada kata-kata ini you mau you pasti bisa. Kalau yang zaman dulu itu yang nikah jarang, pacaran jarang tuh, dijodohnya tuh, ketemu mbak nikah pas ketemu, apa sebenarnya ngeterne wong lamaran ketemu, akhirnya apa dijodohkan, gak rumah jai. Sama bilang tak nikahnya mbak wong itu, pokoknya jawabannya iya, gin. Karena apa? Karena wedding Trisno jangan soto kulino. Gelap bumi rumah bumi. Waiting this not jangan sapa beli libet libet ning kopiane wae lah ana apa Trisno dari mana datanya lintangan itu dari sawah turun ke kali dari mana datanya cinta dari mata turun ke hati di SMS narono 4x4 sama dengan 14 6 16 sempat tidak sempat harus dibalas woi itu nanda itu orang itu punyanya itu 4x4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Nuwekat marono. Baju kuning kancingnya 3 hilang 1 tinggal 2. Biar sakit dipukul mama asal kita bisa berdua. Weh, rungono. Sini rumah rungono ya, kan? Eh, sini rumah rungono. Wong itu kok tenanan iku. Iku. Kadang wis kena cinta, waduh. Dinasehati tidak bisa. Karena apa? Cinta itu membutakan. Tapi cinta yang baik yaitu cinta yang tidak membawa kemaksiatan. Cinta yang tidak membawa kemaksiatan, tapi cinta membawa kebaikan amal soleh. Itu penting. Karena jenengan perbanyaklah baca dikir karena dahulunya Nabi tadi man aksaro dikrullah ahabbahu wahu ta'ala wong sing ngakeh-ngakehnya dikir iku pasti dicintai Allah. Jadi sama yang pengen dicintai Allah perbanyaklah di dikir karena wong yang paling cinta iku wong sing paling banyak menyebutnya atau mengingatnya. Di atas cinta ada yang namanya ingat. Ya ayyuhalladzina amanu dzikrullaha dzikran katsira. Iku lho, rumono bumi tenan iki. Wasabbihuhu bukrata wa asila, dawuhnya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzikrullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Wong iku kadung wis ingat. Ingat arepe turu kelingan. Arepe adus kelingan. Ajengin maem kelingan selalu kelingan ingat tekwis gelem kelingan gak ada perselingkuhan tidak ada maksiat karena apa? Selalu ingat arepe nyolong kelingan gusti Allah arepe maem bakso kelingan bojo maling bungkus iris arepe maem soto kelingan mai bojo. Terus ingat, malahan situ ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzikrullaha dzikran katsira. Hei wong sing padha iman, ingatlah marang aku kata Allah. Rumono ya dikon ingat marang aku. Wasabbihu bukrata wa asila, yaitu pagi dan petang. Pagi dan petang dikon apa? Dikon memperbanyak tasbih. Subhanallah walhamdulillah.
Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pagi baca 7 kali. Sore, malam, maghrib baca 7 kali. Tasbih, meneng kabeh wis tandane ngantuk. Ngantuk tandane kok meneng kabeh kok. Krungone Gus, kok iling-ilingan kata-kataku ya, dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali? Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati? Tapi ingat, ungu-ungu buahnya terong. Bila dimasak jangan sampai gosong. Buat orang-orang yang suka nongkrong, ingatlah besok akan digotong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.